Terus beliau bilang di Mekah pernah ada satu batu, waktu saya lewat itu batu baca salam sama saya. Itu batu mengucapkan salam kepada saya dan Nabi bilang inni la'arifuhul an. Dan sampai hari ini, sampai saat ini, sampai detik ini, saya masih ingat sama itu batu, posisinya di mana, letaknya seperti apa, tempatnya di mana, saya ingat betul sama batu tersebut. Bayangin teman-teman, cerita yang udah terjadi belasan atau bahkan mungkin 20 tahun lebih yang lalu, Nabi masih ingat, padahal itu batu salam satu kali. Kalau batu yang benda mati baru salam satu kali sama Nabi diingat-ingat, kira-kira gimana kalau yang salam adalah orang-orang umatnya Nabi yang selalu dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.